Hai Bestie, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin kemana perginya uangku. Nah, sekarang aku udah ngelis kemarin sih, lebih tepatnya aku ngelis pengeluaran-pengeluaran aku. Dan mari kita langsung review dan ambil uangnya dari dompet. So, binder pertama. Di sini untuk 10%-nya aku akan ambil. Di sini totalnya 100, oh berarti 205 ya. 150, 70, 90, 205. Oke. 205 untuk 10%. Terus untuk internet 60.000. Seperti biasa 60.000. Terus ini aku centang-centang dulu deh. Internet udah. Ini 10%-nya kebetulan gak aku tulis di sini karena 10% udah ada di sini gitu. Selanjutnya charge 207. 207. Oke. Okay. Oh ya, untuk charge sisanya berarti 38.000 untuk charge. Yang penting masih ada sisanya. Charge. Selanjutnya kita ke Cinti Retirement Cares. Cares di sini 47.000. 10, 20, 30, 40. 47 ya, benar. Oke, 47. Sekarang untuk cares ada 120.000. Iring out 350. 100, 200, 350. Untuk iring out sisanya 10, 20, 25 dan 27. Ini aku masukin ke rollover. Untuk iring out sudah. Kemudian transportasi atau transport untuk kendaraan 115. Ya benar, 115. 115. Jadi untuk transport sekarang ada 100, 200, 300, 400, 420, 430, 440, 445. 445.000 untuk kendaraan atau transport. Oke, kita lanjut ke map yang kedua. Ini dia map yang kedua. Kita lanjut dari self care dulu. Self care 170.000, 150, 2468. Oke, nah bisa, jadi kita pakai 150. Ini 200, kembalinya 30.000. Jadi untuk self care sekarang ada 30, 35, 24, 68. Berarti 43.000 untuk self care. Selanjutnya habis self care di sini ada, nah ini sebenarnya ini new phone atau new device gitu, cuman device-nya belum aku tulis. Di sini untuk new phone 47.000. Oh, ini aja 50, kembali 3.000. Oke, saya nggak yakin punya 3.000 di sini. Kembali 2.000 dulu deh. Jadi sekarang untuk new phone atau new device, ini sebenarnya aksesoris sih aku belinya. 10, 20, 30, 40, 45 dan 47. 47.000. Kemarin aku beli headset kalau nggak salah. Aku juga lupa sih beli apa kemarin ya. Selanjutnya, oke, okay, new car, make up, enggak, miscellaneous atau lain-lain, 100.000, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 100.000. Jadi miscellaneous kembali 5.000,
Kemudian untuk uang sisanya ini aku masukkan ke rollover. Berarti sekarang sisa help day. Lanjut map yang terakhir. Ini akan aku keluarkan help di sini. Oke. 12.500, tapi karena ada 500, guys. 1.000 ya udahlah enggak apa-apa. Oke, jadi ini 12.500 aku bakal taruh di sini. Dan ini 1.000-nya aku ambil lagi untuk tadi kembalian dari Kers yang belum aku kasih uang 1.000 ya. Yang mana ada tadi? Benar, Kers. Oke, segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian bisa subscribe karena subscribe tuh gratis. Jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video apa yang bakalan aku upload. So, buat para bestie yang baru pertama kali nonton, hai, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe supaya bisa jadi bestie aku, oke? Buat kalian yang gak tahu, aku ada jualan di TikTok Shop, di Shopee, juga di Instagram. Jadi bagi kalian yang kepo, langsung aja cek di description box karena di situ sudah ada link-link di TikTok, Shopee, dan juga Instagram. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Oke, sekarang mari kita hitung berapa total dari pengeluaran aku. Deg-degan juga nih aku. So, untuk kali ini pengeluarannya adalah 314.000.